Viral video gadis bercadar di kebun teh Ciwidey. Polisi tengah menyelidiki kasus asusila wanita bercadar di Ciwidey. Kapolres Bandung menyebut anggotanya saat ini sedang bekerja mencari tahu awal dan sebab musabab tindakan asusila itu terjadi, termasuk bagaimana dan siapa yang telah menyebarkan konten video tersebut. Seperti diketahui timeline Facebook di Kabupaten Bandung yang sedang dihebohkan dengan pencarian viral di Ciwidey berisi wanita bercadar di kebun teh. Pencarian tersebut ternyata mengarah ke sebuah foto seseorang perempuan seperti bercadar sedang duduk dengan latar belakang kebun teh. Jalan si perempuan tersebut tampak membuka pakaian bagian bawah serta dengan kepala menunduk. Dilihat dari sejumlah unggahan foto tersebut berasal dari sebuah video, seseorang perempuan bercadar sedang membuka celananya. Akibat penampakan dari unggahan akun tersebut, tak sedikit warganet yang berkomentar. Ini mendapatkan video pengunggah banyak dari warganet menanyakan video Ciwidey tersebut dan terima kasih sudah berkunjung ke channel RC Pemula 18. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe.